Sebanyak 53 klub bola voli se-Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten mengikuti Open Turnamen Bola Voli dalam rangka Hari Perhubungan Nasional yang memperebutkan Wali Kota Sukabumi. 53 klub peserta ini terdiri dari 39 klub putra dan 14 klub putri, masing-masing menggunakan sistem gugur untuk putra dan sistem setengah kompetisi untuk peserta putri. Turnamen keempat ini berlangsung di lapang bola voli di Sub, Jalan Arif Rahman Hakim, Kota Sukabumi, dan merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Harhubnas. Dalam penyelenggaraan tahun ini cukup mengalami peningkatan dari jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Hal ini dapat dijadikan momentum bagi kebangkitan olahraga di Kota Sukabumi, khususnya untuk cabur bola voli. Pada tahun ini, yang keempat kalinya, dari sisi jumlah alhamdulillah ada peningkatan. Tahun lalu 44 klub, sekarang meningkat menjadi 53 klub. Dan pada tahun ini, khusus untuk putri, kita batasi kelompok umur. Jadi usia 2002 ke bawah. Ya, artinya karena mengevaluasi tahun lalu ada pemain kita, ya pemain dari Sukabumi ternyata cukup potensial dan diambil oleh klub Bandung untuk dibina di sana. Nah, atas dasar itu kita mengevaluasi karena ini ada potensi yang bisa kita kembangkan untuk pemain-pemain lokal Sukabumi, kita batasi di kelompok umur kelahiran tahun 2002. Kepala Dishub mengharapkan dari turnamen yang digelarnya akan lahir bibit-bibit atlet yang dapat mengangkat dan mengharumkan daerah. Tahun ini, turnamen didukung oleh sponsor tunggal Bank BJB Sukabumi. Selama ini, Dishub menjalin kerjasama dengan Bank BJB untuk pembayaran ujikir dengan sistem online. Panitia menyiapkan hadiah uang pembinaan dengan total 40 juta rupiah.